Halo Sobat The Agrinews, semoga Sobat selalu sehat ya. Dalam video kali ini, kita akan membahas 10 pencetak gol terbanyak Liga Premier Inggris. Sejak pertama kali diterapkan pada musim 1992-1993, beberapa nama pemain baik dari dalam dan luar Inggris telah menjadi pencetak gol terbanyak di kasta tertinggi sepak bola Inggris ini. Siapakah nama-nama pemain yang menjadi pencetak gol terbanyak di Liga Premier Inggris hingga musim Liga Premier tahun 2023? Kita simak infonya. 1. Alan Shearer. Alan Shearer adalah salah satu mesin gol asli Inggris kelahiran 13 Agustus 1970. Namanya mulai melambung ketika membela klub Blackburn Rovers dan mengantarkan klub tersebut menjadi juara Premier League pada musim 1994-95. Ketajamannya terus meningkat ketika dia memutuskan pindah ke Newcastle United. Secara total, dia telah mencetak 260 gol selama membela Blackburn Rovers dan Newcastle United. 2. Harry Kane. Harry Kane adalah mesin gol Tottenham Hotspur dan tim nasional Inggris. Dia lahir pada 28 Juli 1993 dan telah mempersembahkan 213 gol bagi klub yang dibelanya di kompetisi Premier League. Selama membela Tottenham Hotspur, dia telah berhasil mengantar klub asal London ini menjadi runner-up Liga Champions musim 2018-2019 dan runner-up Piala Liga musim 2014-2015. 3. Wayne Rooney. Wayne Rooney adalah salah satu striker tajam Manchester United yang memulai karirnya di Everton. Selama berkarir Premier League, dia telah mencetak 208 gol bagi klub yang dibelanya di ajang Premier League. Wayne Rooney adalah salah satu pemain yang berhasil mengantarkan Manchester United menjadi juara Liga Champions musim 2007 hingga 2008, dan turut membantu MU meraih 5 gelar Premier League. 4. Andy Cole. Selain Wayne Rooney, Andy Cole adalah salah satu striker tajam yang sangat populer ketika membela Manchester United. Namun namanya mulai melambung ketika membela Newcastle United. Dia adalah bagian dari sejarah emas yang membantu Manchester United meraih treble pada musim 1998-1999. Selama berkarir, total gol yang dicetaknya mencapai 187 gol. Selama membela Manchester United, dia berhasil membantu klub tersebut meraih 5 gelar Premier League dan 1 gelar Piala Champions musim 1998-1999. 5. Sergio Aguero. Sergio Aguero adalah striker tajam Manchester City. Dia didatangkan dari klub Atletico Madrid pada tahun 2011 dengan mahar 38 juta pound sterling. Selama membela Manchester City, dia telah mencetak 184 gol dan membantu klub asal kota Manchester ini meraih 5 gelar Liga Inggris dan 1 FA Cup. 6. Frank Lampard. Frank Lampard adalah gelandang produktif asal Inggris kelahiran 20 Juni 1978. Awal karir profesionalnya dimulai di West Ham United dan karirnya semakin cemerlang ketika membela Chelsea. Selama berlaga di Premier League, Frank Lampard telah mencetak 177 gol bagi klub yang dibelanya. 7. Thierry Henry. Thierry Henry adalah mantan striker Arsenal kelahiran 17 Agustus 1977. Dia adalah mesin gol Arsenal yang didatangkan dari klub Serie A Juventus. Selama membela Arsenal, dia telah mencetak 175 gol di ajang Premier League. 8. Jermain Defoe. Jermain Defoe adalah striker Inggris kelahiran 7 Oktober 1982. Selama membela beberapa klub di Premier League, Jermain Defoe telah mencetak 163 gol untuk klub yang dibelanya pada ajang tersebut. 9. Robbie Fowler. Mungkin para penggemar Liverpool era 90-an akan mengenal sosok ini. Dialah Robbie Fowler, salah satu striker tajam yang dimiliki oleh Liverpool. Selama menjalani karirnya di Premier League, Robbie Fowler telah mencetak 162 gol bagi klub yang dibelanya. 10. Mohamed Salah. Mohamed Salah adalah salah satu mesin gol Liverpool kelahiran 15 Juni 1992. Dia merupakan pemain yang didatangkan Jurgen Klopp dari AS Roma.
Hingga saat ini, total gol yang dicetak oleh Mo Salah mencapai 153 dan jumlah ini bisa bertambah seiring masih aktifnya bermain di Premier League. Itulah tadi daftar 10 pencetak gol terbanyak Liga Premier Inggris sepanjang masa. Semoga informasi ini bisa menambah cakrawala keilmuan sobat semua. Terima kasih dan salam berbagi. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.